Halo guys, selamat datang ada di Yuo. Kali ini kita akan main Open Sewer. Ya guys ya, dulu namanya Open Sewer. Jadi kayak gorong-gorong terbuka atau got terbuka ya guys ya. Game ini RPG dan ada banyak puzzle-nya ya guys ya. Yaitu ada quest-quest dan lain-lain ya. Langsung aja kita lihat, langsung kita play game, new game. Kita kasih nama Bang Vladimir ya guys ya. Bang Vladimir. Itu nama Rusia guys, Vladimir. Nah, nama Rusia, usianya kita kira-kira aja ya yang bisa dilepas dan sudah lumayan lah ya, dewasa gitu, 29 lah ya, tanggung gitu kan. Oke, Bang Vladimir itu berasal dari Rusia karakter kita ya. Kita sudah masuk ke mulai gamenya ini. Kita sudah masuk ke gamenya ya, ada intronya ini. Jadi gua jelasin dulu di sini kenapa gua tulis judulnya pakai mod stuck. Jadi ini gamenya sebenarnya sudah gua otak-atik ya guys ya. Gua otak-atik bukan masalah coding-codingan, tapi gua rombak ya guys ya untuk mempermudah aja. Jadi gua pakai modnya itu ya, istilahnya gua mod itu gua program lagi ulang gamenya ya bisa stuck. Karena gitu gua lihat, gua cobain dulu kan, namanya juga buat konten creator ya guys ya. Kalau konten creator itu untuk menghabiskan waktu yang terlalu banyak itu rasanya tidak efektif guys. Kita masuk ya. Why it's so dark here? Kenapa kok gelap banget di sini? Aku bawa yang merah. Halo. Bawa yang merah. Oh iya, nanti kita ingat-ingat ya guys ya. Ini ada ruangannya itu. City of Stahlberg. City of Stahlberg has made greatness progress. Jadi untuk mengatasi para homeless ya di distrik Open Shower. Jadi dipindahin semuanya di distrik Open Shower, di karantina di situ ya. Jadi di suatu kota ini ceritanya tentang berkembangnya suatu penyakit yang ada hubungannya dengan jamur gitu ya. Nah, itu jamurnya jamur hijau terang yang kayaknya beradiasi gitu ya. Kalau dilihat karena dia terang ya, mengandung fosfor kalau menurut di dunia nyata ya, ada fosfornya dan itu biasanya beradiasi, beracun ya. Di zaman dulu guys, ada yang buat piring guys, namanya itu dari piring uranium gitu ya. Uranium atau uranium. Jadi piringnya warna hijau, kalau kita senter sama UV itu kan terang warna hijau dehnya. Nah itu mengandung radiasi. Kalau di luar negeri mungkin masih banyak ya, sampai sekarang dijualnya. Kalau sekarang udah nggak ada, kalau di Indonesia sudah nggak ada kayaknya. Tapi kalau misalnya masih nyimpan yang lama-lama itu berbahaya. Ini researcher mencoba mencari obatnya yang di sini ceritanya. The massive influx then of new resident has created a major housing shortage in Open Sewer. Nah, jadi ini kekurangan tempat tinggal ya, karena para pengungsinya banyak. Habis itu ini ada kekerasan, ada kekurangan kebersihan, tingkat alkohol dan kecanduan dari jamur itu sendiri. Nah, jamur itu bisa menyebabkan kecanduan. Ya mungkin ini kayak jamur apa, dari sapi ya, jamur sapi itu. Nah itu kan kalau misalnya dikonsumsi itu bisa bikin mabok guys. Ya disclaimer dulu lah ya, kalau misalnya apapun pengetahuan tentang yang nggak bagus, gue tidak ada hal untuk mengajak dan gue mengutuk keras ya. Oke, kita sudah sampai sini. Disclaimer dulu ya guys ya, semua aktivitas yang dalam sini itu tidak baik. Bila kayak mengkonsumsi alkohol, mengkonsumsi jamur dan lain-lain ya guys ya. Jadi disclaimernya, gua tidak menyarankan hal-hal tersebut ya guys ya. Kita hanya bermain dengan berdasarkan jalan cerita. Selanjutnya nyambung yang tadi tentang konten kreator tadi itu. Nah, jadi kalau ini kenapa gua buat gini? Ini grinding parah guys. Jadi kalau misalnya mainnya ini, kita main ini kita harus pakai grinding dan lama banget. Terus juga sistem stucknya itu nggak bagus ya guys ya. Kalau menurut gue nggak efektif, jadi gue ganti. Itu makanya gue otak-atik gamenya, gue program ulang itu bisa dia bisa dengan stack yang banyak. Ini nanti bisa numpuk ya guys ya. Jadi inventorinya,
karena gua senang sama looting-looting, gua senang sama looting. Makanya itu gua ngambil-ngambil ini. Nah, contohnya kayak ini, dia numpuk ini biasa ya, tapi nanti pas lagi agak banyak dia bisa lebih banyak. Ini yang kita ambil dulu, yang bisa ambil-ambil ya guys ya. Itu ya guys ya. Jadi kehidupan konten kreator itu guys sebetulnya juga tidak selamanya mulus ya guys ya. Kadang mereka harus main yang tidak mereka sukain, tidak terlalu suka, tapi demi banyak yang nonton. Jadi kayak kesannya itu dibuat-buat, tapi gue nggak suka yang gitu. Nggak suka. Kalau memang gue nggak suka, gue nggak main. Kalau memang gue pengen coba ya, gue pengen coba main aja sebentar gitu kan. Ada yang kayak suka kali sampai dirubah-rubah itu konten kreatornya. Iya, memang cara mereka beda-beda. Gue, cara gue, cara mereka gitulah ya guys ya. Oke, sudah kita kesampingkan dulu acara ngobrol cicat dan lain-lain. Kita langsung game dan kita nyemplung langsung berubah karakternya menjadi karakter Open Sewer Bang Vladimir. Oke ya. Di sini kita ada nemu televisi yang bisa nyala sendiri. Ini kayaknya di zaman karantina COVID ya. Dibilang Bang Vladimir, kita punya beberapa pertanyaan untuk keamanan kamu sendiri. Beberapa pertanyaan ini adalah pribadi, dengan informasi yang penting ini yang ditemukan sangat penting untuk menemukan obat dari jamur, penyakit jamurnya nih. Kamu siap? Sebentar. Lu nanya, gua nggak kenal. Sebentar. Pribadi, apa maksudmu? Kamu akan lihat. Apakah kamu siap? Sebentar, sabar bang. What do you have in screen? Kenapa kamu pakai layar? Ini untuk keamanan. Iya, kalau zaman COVID dulu ya, pas COVID itu pandemi itu, jadi kita harus pakai Zoom dan lain-lain online ya. Are you ready? No, sebentar. Aku nggak ada alasan untuk di sini. Keluarkan aku, Vladimir katanya. Semua orang dikirim di sini karena ada alasan. Kami tidak bisa melepaskanmu, tapi kamu boleh apply, mengajukan permisi izin untuk mengunjungi keluar nanti. Apa nanti tapi ya guys ya, nggak sekarang. Oke, okay, are you ready? Ya sudahlah ya, ujungnya ininya. Oke, okay, I'm ready. Alasan dia, mereka bertanya, alasan kenapa kamu dilokasikan di sini, ditaruh di Open Sewer? Alasan kita kenapa guys? Tadi di awal kita udah kayaknya suruh, sudah dapat warna yang merah nggak tahu apa, dan disuruh kayaknya ya, ditangkap, dijebak kayaknya ya. Apakah kita penikmat mushroom ataupun gelek alkohol sama mushroom juga, ataukah karena kita miskin, atau satu aku nggak harusnya di sini gitu. Kita dijebak tuh kenapa guys? Oke lah. Kita jawab karena filthy poor ya, karena miskin banget kita kesini. Apakah kamu punya relatif, punya hubungan keluarga, punya keluarga atau punya hubungan ataupun teman dekat? Ya kita jawab kalau yang ini kayaknya I'm alone ini paling mudah ya untuk di gamenya nanti ya. Kita coba yang ada family aja ya. Ya kita miskin tapi punya keluarga gitu kan. Keluarga kita berjuang bersama dari bawah gitu ya. Siapa tepatnya? Apakah kamu punya anak, istri dan anak, suami dan anak, istri atau suami? Kita sudah punya anak, miskin, sudah punya anak. Sama istri berdua aja dulu lah ya, gak usah punya anak dulu ya. Kita miskin berdua sama istri, membina rumah tangga dari bawah gitu kan. Kayaknya mau ideal kali gitu. Nah, dari sini, apakah kamu punya seseorang yang bisa membuat beresiko untukmu? Kalau Devil Angels ini kayak geng motor, polisi. Kita cari-cari polisi, kayaknya orang miskin nggak juga lah. Kalau No One ini kan nggak ada siapa-siapa. Kalau Crazy Neighbor, ya kita dijulitin ya guys ya. Kita miskin tapi ganteng sama cantik guys. Apakah kamu merasa pusing kadang-kadang? Kalau misalnya ya orang miskin sering minum alkohol, enggak ya, enggak mungkin deh. Kalau masih ngerokok mungkin lah ya, orang miskin ngerokok sama ada jamur-jamurnya gitu bisa lah ya. Tapi almost everyday ini udah miskin, ya ini aja lah, mushroom. When
smoking mushroom. Ya, benar. Kalau misalnya healthy, miskin, ada sih yang miskin dalam gembel, dalam artian yang itu ya, tapi tetap sehat-sehat aja ya. Tapi di kasus gamenya ini kita apa ya, main smoking mushroom aja lah. Terus, apakah kamu sering melihat halusinasi atau sesuatu yang aneh yang menarik perhatianmu? Sering halusinasi itu, halusinasi itu bubur guys. Kita ini aja crazy nih bohot. Tadi kan nyambung yang tadi ya. Oke, kata yang menanya itu aja. Kamu akan mendapatkan ini sebuah apartemen yang enggak selesai, rumah susun yang enggak selesai, satu gedung. There's something wrong with this. Pasti ada yang salah tentang ini. Apapun, kamu dapat semua gedungnya, itu punyamu. Itu berlokasi yang ditandai di dalam peta di depanmu. Apakah kamu punya pertanyaan? Sebentar. Kenapa kamu ngasihin ke aku? Dia bilang, kami tidak memiliki jawaban untuk itu karena kami tidak memutuskan hal ini. Tapi kami percaya ini adalah kesalahan. Itu. Karena ada beberapa kekurangan dari tempat tinggal, apartemen lagi. Dan orang-orang yang tanpa rumah. Terus habis itu kita tanya, apa itu open shower? Katanya ada beberapa hal yang bagus untuk diketahui. Pertama-tama mereka memiliki uang, mata uang sendiri yang dinamakan open shower coin, coin open shower atau simply OC. OC ya namanya ya. Yang kedua, open shower penuh dengan orang yang sakit dan orang-orang yang unik. Jadi hati-hati. Dan yang terakhir, jauh-jauh dari jamur hijau. Oke lah, kita tanya apa yang kita perlu, apa yang kita lakukan tentang tanaman. Jawaban mereka, mungkin kamu harus pergi ke sana dan memeriksanya dulu. Ini bukan tugas kami untuk mengatakan apa yang kamu harus lakukan tentang itu. Itu ya. Tanaman itu rumah susun guys, rusun. Terus habis itu, can I go now? Ya sudah, you can go. Kamu bisa pergi, tapi sebelum itu pastikan kamu membawa package ya, paket ya, yang di vending machine-nya. Oke, terus interviewernya kita tanya lagi, bisa nggak? Nggak bisa. Ayo suruh M. Tenement ini rumah susun ya guys ya, nggak usah keren-keren kali ya, kita bilang rusun aja, rusun, rumah susun ini guys. Sudah dalam keadaan begini mau bilangnya gaya-gayaan nggak mungkin kali ya. Ada tugas yang pertama itu find the tenement. Oke. Ada lagi bisa diambil? Aku bisa ngambil sini enggak? Lompat. Gemes gue. Sorry, I'm on a coffee break. Wah, ada tulisannya, guys. Bisa diambil enggak? Enggak bisa diambil. Oke lah. Nah. Iya, mulai ngebug ya. Kamu ngebug ah? Oh salah, suruh ambil dulu nih. Nah gitu ya, find the tenement. Nah baru bisa lewat. Enggak ngebug karena baru game karena banyak early access dan sudah lama sekali ini gamenya dengan upload yang terbaru, jadi banyak kebug guys. Kita dapat ini water, makan minum, perlengkapan untuk persiapan survival satu hari kali ya. Let's go. Kita berangkat masuk ke daerah kontaminasi open sewer. Oke guys, kita sudah masuk. Di sini gue akan mencoba memainkan ya guys ya, suatu karakter dengan bisa diambil. Mungkin menguntungkan. Suatu karakter yang baik enggak baik, jahat juga bisa, baik juga bisa. Jadi karena Judas juga bisa gitu ya. Jadi kita nggak mulus-mulus kali sama game ya guys.
Jadi tolong di, semoga terhibur ya guys ya. Kalau bisa dinikmatin boleh lah ya. Kita dapat scrap metal. Mulai mulung kita ya. Mulai mulung, ini ada orang, kita tanyain dulu, kita obrolin. Oh, langsung ngobrol sendiri deh. Permisi. Namanya Tatiana Gopnikova. Kan nama ini kan. Nama Korea. Apakah kamu yang terakhir lewat dari situ? Suamiku harus datang, harusnya datang ke sini, tapi aku belum mendengar tentang dia. Aku mulai khawatir. It's been tough without him. Tampak susah, tampak kerasnya. Oke lah ya guys, selanjutnya nanti bisa baca sendiri, nanti gua terang besarin ini. Jadi kita bisa lebih cepat daripada gua harus membacain satu-satu ini ya, ya guys ya. You seem to be alone. Do you have anyone to live here? Kita jawab ada orang asing masuk ke sini. Kita jawab apa, guys? Ya, boleh lah ya. Aku harap kamu dapat keluargamu dan mereka tidak berada di sini. Ya, terima kasih. Anyway, apakah kamu lapar? Kamu bisa mendapatkan pea soup. Pea soup tuh kayak kacang ya, guys ya. From it. Itu redemption, pembalasan atau apa ya? Redemption. Ya, yeah, something. Kamu enggak bisa lewatin itu di dekat tanda bazar di sebelahnya katanya. Aku juga menyarankan kamu mengkoleksi botol. Ada botol returning machine inside O Market, di dalam O Market katanya. Oke. Kamu dapat beberapa koin sampai kamu menemukan pekerjaan. Kalau kamu nggak punya tempat tidur, tempat untuk tidur, ada tempat, ada hostel. Oh, call Hola Building. Sip. Nggak bagus untuk tidur di jalan, bisa dirampok atau terburuk dalam tidurmu. I hope these tips will help you. Thank you. You might be able to get some good advice from other too. Terus, di mana kita bisa beli makanan? Okay, well, di Or Market ya guys ya, always open. Always open. Ada juga kios-kios di mana kamu bisa beli makanan, tapi harus dicek kapan dia buka. Jam berapa ini? Ini 12:39. Terima kasih. Setelah banyak percakapan, gue capek. Saatnya sepertinya kita harus meneliti gue ada di mana ini ya. Di sebelah sini ada apa nih? One stop shop di sebelah sana katanya. Terus di sini ada O Market, ada Obensur detention. Oh, ada penahanan lagi, penjara ya. Oh, ada suara apa itu? Oh, kita di sebelah penjara. Jadi kita ini tempat pengungsian di lebih bawah daripada penjara. Gua nggak punya duit, nggak punya apa, barang-barang yang secukupnya. Saatnya kita mulung. Discover, okay, namanya A. Pertama-tama kita sudah mendapatkan jam. Nah, ini karena ada satu mod gue yang sudah otak-atikan gue. Kita pertemukan, nggak mungkin kita nemuin di kotak sampah ada brass mechanical jam ya. Dengan 2000 ini. Pertama-tama kita udah tahu jamnya. Oke, kita nikmatin ya gamenya guys ya. Oke. Trash can, dapat jam lagi. Oke. Selanjutnya ini ada orang-orang di sini, boleh lah ya sambil nanya-nanya ya kita. Kenapa dia ada di sini? Namanya Nestakala. Tanya. Oke, why men don't go bedroom without making a mess? Apa kenapa pria tidak pergi ke Sorry, I just was thinking. What do you need? Nggak ada ya. Kamu siapa? Urik Takala. Nggak bisa ngomong dehnya, malah takut dia apa-apain. Dia pada nginep di sini ya, camper ya, para camper ini ya. Ini okay. Ball grill, kita bisa masak di situ guys. Di sini namanya Jarmo, bukan Pak Tarno. Iya, nggak ada apa-apa. Terus kita googling lagi, searching bisa tembus dong. Ini apa ini? Discover Dekula B. Ini bisa masak ini, campfire. Okay. Dumpster. Nggak ngerti apa ini ya, banyak dan lain-lain, dapat duit sama yang itu kita ambil semua. Ini ada kepenuhan.
kita belum dapat apa-apa. Mantap kan? Ya, gini guys ceritanya guys. Ini gua buang dulu, gua short dulu. Iya, kita belum ada kelaporan kehausan. Ini ada cleaning. Gua yang nggak penting nanti gua balikin lagi. Apple jam, ada apple jam guys. Ini nggak tahu. Sawdust. Ini apa ini? Kita klik, nggak bisa. Sementara nggak dipakai, gua buang dulu ya. Terus ini plastik trash, nggak pas, nggak bisa dimakan. Ayo. Terus ada industrial fish. Empty can bisa dipakai. Ini buang aja dulu. Gua dapat silver ring. Keren kan? Wiring komponen. Udah, masih bisa nambah 4 lagi. Nanti kita pilih-pilih. Kita lihat apple jam. Gua penasaran apple jam ini 4. Oh, apple jam. Oke, ada muncul tanda haus. Kita teliti yang sebelah sini dulu ya. Ini kenapa kamu menyala-nyala ini? Ini gedungnya tiang B. Terus ini mobile man yang C. Kita lihat storage-nya. Wushet, dapat gold bar guys, pertama-tama guys. Nah, ya guys ya, gitu ya. Itu dari fungsi dari modding kita guys, mod-modan kita guys. Nah, ini gua ambil dulu bisa. Ini bisa diambil semua, yang mana yang bisa diambil masuk situ ya. Ini empty plastic bottle. Sebentar, gua buang dulu yang metal shaving, nggak penting, ini penting. Dah ya. Selanjutnya kita pergi ke sana dulu. Tadi dibilangnya bazar, sebelah bazar, ini ada bazar. Kita perlu rokok. Kamu siapa? Inalun. Hello, baik. Bye. Kolhola, discover Kolhola. Jasper Kumpula. Kalau nggak mau kumpul gimana? Ini kamu siapa? Hendrik Korpinen. Loh, hey. Apakah kamu lapar? Ya, gua lapar. Dapat sup di sini. Apakah kamu mau semangkok? Hot meal kita milih. Ya, bolehlah. Ada orang nawarin ya kan? Bagus, enak kan? There is more than life. Ada hal yang lebih dari sekedar makanan, temanku katanya. Kamu perlu dari lebih dari penjagaan fisik. Kamu perlu spiritual, nutrisi spiritual katanya, guys. Untuk benar-benar penyelamat dari supi ini, kamu harus berdoa untuknya. Hah? Berdoa? Kenapa berdoa? Berdoa. Oh, tentu saja katanya. Kamu lihat, doa adalah kunci untuk membuka semua rasa dari sup ini katanya. Dengan berdoa, kamu mengundang berkah ke dalam hidupmu. Dan ini adalah pisup menjadi ritual yang sacred atau yang suci, yang bukan suci ya, yang khusus apalah ya, pokoknya itulah ya. Oke lah, fine, I pray. Let's bow our head moment, I pray. Di balik sini juga ada sarkasmenya ya guys ya. Jadi kalau misalnya mau apa namanya, ini doanya untuk masing-masing ya, nggak dibimbing ke agama dia sendiri, agama lain ya guys ya. Jadi sarkasmenya, kita mau makan, kita harus masuk ke agama mereka. Nah, itu lucu. Terima kasih untuk bergabung denganku. Oke, terima kasih. Kita dapat bishop. Semoga. Terima kasih dan dapat ini, kita dapat terus siapa? Resep ya. Dapat bishop. Mana? Oh iya, gua kan penuh. Jadi gua enggak dapat. Kambing enggak dapat. Kambing. Maaf ya guys ya, gua kepenuhan guys. Gua nggak ngelihat kalau ini penuh, lupa guys. Gara-gara lootingnya gua seru banget ngambil lootingan. Oke guys, mana yang mau gua buang dong? Sayang banget. Sudahlah. Kita lihat, nah ini bisa ditaruh. Ya kan? Kita ke sini. Oh, itu ada market. Nah, ini siapa ini? Kamu jual apa ini? Cash register bisa di steal juga guys duitnya. Tapi nanti ntar deh buat mencuri. Dia punya makanan kaleng yang coba kita lihat. 332
Turnip sugar base ini apa rasanya? Oh, 30. Oke. Okay. Nanti gua haus tapi nanti tahan dulu ya. Kita baru ini hemat-hemat dulu ya. Oh, bowl and bladder. Kamu siapa? Apakah kamu tahu yang bikin jus terbaik? Oke, okay. Kentang, potato, totos. Nipples, mushroom, room. Ah, nggak jelas dia ngomongnya. Pink turnip. Wah, oke. Okay. Wah, ini dia perlu pink turnip. Ini kayaknya quest ya, pertama kali ini ya. What tools do you need? Katanya ya. No, you need them. Find mesh stone and then farm mending barrel. After that, maybe moon shine. Oh, jadi dia mengajarkan untuk itu, untuk membuat turnip mesh ya. What do I get if I do this? Katanya apa? Mau belajar? Ya sudah lah. Kita dapat tax juga, tuh kan dapat quest pertama-tama guys. Oke, kita dapat quest pertama kali, malah pertama kali dari dia. Padahal gua cuma pengen ngomong doang. Ole Leilo, kenapa kamu kesini? Oke, okay. I never expect di sini. Dia nggak pernah menduga sampai di sini situasi ini. Terus. Aku sebenarnya baru di sini dan aku belum punya rumah. Ya, sabar ya. Nanti gua bangunin buat rumah lo. Kita tinggal di rumah susun bareng-bareng ya. Habis itu gua pajakin lo. Sebelum ini aku kerja sebagai pekerjaan tentara. Aku kesalahan di sini. Oke, kita tanya. Kesalahan apa? Aku terlalu dekat sama orang yang kena infeksi dan aku merupakan orang bodoh yang untuk memproteknya. Lu kenapa kalau memprotek? Memprotek nggak ada yang bodoh ya guys ya. Kalau kita pikir itu betul, lakukanlah ya. Ya guys ya. Oke, kita lihat-lihat dulu guys ini. Dia jual apa di sini? Skeleton spirit. Oh, jual alkohol ya guys. Nah, alkohol guys. Bagus lagi alkoholnya. Kita lihat dulu sini, sebentar. Hardware, kamu jual apa? Dia punya tools dan hardware, punya macam-macam. Jadi apa yang kamu perlukan? Coba lihat. Dan banyak-banyak hal kita bisa jual ya guys ya. Dan sepertinya gua mau nggak mau jual. Ini firewood, petro. Oke. Okay. Ini ada pertanyaan, kita tanya dari mana kayu bakarnya ini? Dapat dari luar, tapi dia kerja sama kong kali kong ya. KKN sama orang luar guys. Ini ada Ken, bisa nggak? Gua dapat ini paper, empty bisa. Terus apa lagi? Plastik, dapat duit, dapat duit. Terus ini dapat mesh. Gua buang. Bisa nggak gua short lagi? Nggak bisa dong. Ada nails curian. Aduh, malah nyangkut dong. Nanti deh gua ambil. Oke, dapat duit lagi guys. Dapat duit lumayan. Kita lihat ada kotak sampah sini. Kita periksa. Wah, banyak guys, dapat duit berharga lagi guys. Mantap kan guys. Oke, kita udah buka gini. Nanti kalau gua udah punya, gua balik lagi deh. Eh, ini bisa diambil dulu nggak? Ada yang bisa masuk nggak kamu? Masuk, nggak ada yang bisa masuk dong. Belum nemu tas ya guys ya. Kalau ada tas, ini siapa ini? Jorok banget sih. Katanya ish, kita kasih lah ya osmosrud, kita baik lah ya. Dia minta osmosrud guys. Dah, corok orangnya. Dapat lagi guys, keren kan guys. Oke, okay. Belum dapat. Ini ada itu, ini kita kunjungin dulu. Oh, market guys.
Kita masuk, ini minimarket ya guys ya. Ada bermacam-macam, ada buah-buahan, ada meat. Oh, ini perlengkapan semuanya. Ada boneka juga, ada minuman, alkohol, dan lain-lain. Oke lah, kalau misalnya mau beli nanti situ. Kopi gratis gak sih ini? Tapi inventory kita full. Nanti dulu deh. Sepertinya gua harus... Nah, ini dia ini. Bottle recycling. Di sebelah sampah dong. Kita buang dulu dehnya. Sama plastik bisa gak? Bisa. Can. Habis kah? Habis ya. Dapat 27, lumayan. Terus kita lihat belum ada dapat tas. Nah, dapat ini lagi, kita jual lagi dulu. Dapat lagi, belum ada tas saudas. Ini gua minuman ini ada. Wah, sebentar. Botol gua, wah ada ding. Gua ada sini. Oh, ada etanol, ada botol Evotan. Oke, gak ada lagi yang dijual. Gue mau makan minum dulu. Nih, ambil lagi dulu sebentar. Stainless steel diesel pekal keju. Ini bisa dijual. Stainless steel aja. Ini belum ngerti gue. Tuker. Udah. Makan sama minum. Sabar lah ya. Kita makan minum 58 sama ini ya. Cepet banget naiknya. Kita coba lihat tesnya dulu. Get ini turnip on sign ya nanti ya. Find the tenement. Oke, kita cari. Ini udah jam 4:30 sore tapi kita belum full mengelilingi guys. Kita keliling dulu guys. Ini yang bisa diambil ada nggak? Gold. Wah, gold ini guys. Kita gak usah mencuri dulu, balikin ya. Ada gold. Ah, kita makan dulu, makan minum dulu guys. Makan. Gua buang. Balikin. Oh, ada senter. Makan lagi boleh gak? Boleh lah ya. Makan aja, gua senter. Eh, salah. Clean water. Kok gua tuker situ. Terus steel ring, bucket of pain. Belum dapat dong. Silver ring. Ini saya sudah nanti dulu. Terus gua mau minum, minum clean water dulu, minum. Oke, dan pengen pipisnya malah hilang. Lucu ya. Oh, ini tenement A. Di sini kah? Ini bukan. Wah, mulai gelap ya guys. Nanti gua terangin guys. Di sini gua pokok. Tenang guys, tenang guys. Ambil industrial fuse, kita dapat industrial fuse. Dapat. Oh, tempat pipis. Gua belum ada mau pipis. Oke, sebelah sana kita muter dulu, ada duit. Dapat duit kita guys, lumayan. Ini siapa? Kamu Pak Polisi ya? Oh, dapat polisi. Kamu mau melaporkan atau tidak? Leave me alone. Tanya waktu aja deh. Dadah. Kita tanya lagi, lihat lagi trash can-nya. Computer parts belum, nanti. Ini apa ini? Wah, ada yang naik. Banyak banget ya guys ya. Tenement B. Wah. Catet. Ini apa? Nggak tahu. Sudah jam 5. Kita pulang aja ya. Kita cari ini. Kita cari ini apotek ya. Harmasi. Harmasi itu jadi harm tuh berbahaya ya guys ya. Jadi kalau harm tuh menyakiti. Dia ini lucu kayak sarkas-sarkas juga ya ini ya. Enggak, aduh. Inventory full, gak usah deh. Gak terlalu penting juga. Kamu ngapain? Gak bisa diajak ngomong. Ini beli obat-obatan lah ya. Nah, yang penting udah tahu dulu. Sekarang kita cari quest yang pertama dulu. Kita fokus ke quest-quest dulu. Jadi nanti fokusnya satu-satu. Jadi rencananya gamenya gue mau upload sesuai dengan quest-questnya. Jadi misalnya satu ini, satu ini, satu ini gitu ya guys ya.
Kita lihat peta dulu, tenamen ini terus ke belakang sini, sip ya. Udah lewat sebelah sana belum ya? Kita lihat sebelah sana dulu. Tenang guys, nanti gua terangin guys. Vending machine isinya apa? Coca Cola. Ya nantilah ya. Ini storage isinya apa? Masih bisa diambil nggak? Bisa juga. Ada duit nggak? Oh, ada duit. Ketinggalan duitnya guys. Ini kayaknya buat tips ya. Ini tenamen C, Dekula C. Ntar lah ya. Kita fokus ke quest satu-satu, jadi nggak nyampur-nyampur biar nggak pusing guys, sumpah pusing. Ada cooking oil, ada baterai, kita dapat baterai. Nggak ada yang bisa diambil, berharga semua. MT ini jangan. Ini berharga 14.000 OC. Chang wood aja kita buang ya, gua ambil baterai. Terus nih gua perlu rokok. Sleeping pills, ah sleeping pills nanti deh. Ini yang mahal dulu gua ambil. Nah, sleeping pillsnya nanti. Semen, ya dah. Oke. Okay. Ini yang di belakangnya kayaknya itu ada situ. Ntar deh, barang gue penuh, kita ke tenamen dulu ya guys ya, ke rumah susun ini guys. Ini rumah kita guys, rumah susun. Ini ada apa di sini? Baca, ya guys ya, dibaca ya guys ya. Jadi yang mengelolanya nggak mau dihubungin lagi, dianya mau sendiri. Ini kita masukin koin, bayar, terus masuk ke sana. Ada sana Zab Bazar di sana. Danger Contained Area. Kita dikasih rumah susun Fiat atau apalah itu namanya yang isinya orang di sini tempat penyakitan kayaknya dulu. Buset, kita udah sampai guys di sini guys. Busuk banget guys isinya guys. Oke, secara bertahap kita harus mencari dan meneliti per lantai. Biasanya kan begitu kalau kita melakukan melakukan life hack konten kopi. Kita dapat kopi karena ini penuh, jadi nggak dapat hilang dia. Mantap, bagus kan? Wah, itu jamurnya guys. Ini ada macam-macam. Ini ada macam-macam. Di sini ada tempat tidur. Oke, kalau malam nanti kita bisa tidur sini. Oke. Kita teliti dulu ya guys ya. Jalan. Jalan-jalan di sore hari, masuk ke gedung yang enggak jelas. Ini apa namanya? Capek ya, mulai ini ya, sorean ya. Ini kenapa ini? Jamur. Oke, ada batuk gejalanya. Nanti aja. Nih. Oke, kita teliti sebentar. Examine apartemen, oke. Terus examine the stairwell, iya, bolehlah. Disuruhnya periksa tangga, periksa tangga. Terus di sini juga kita suruh periksanya. Sebentar, di sebelah sini juga ada. Oh, ini ada kotak nih. Nah, dapat satu. Oh, di sini guys. Ini MT, jadi kita pakai aja, kita pindahin dulu yang kira-kira nanti dipakainya. Gua nggak ngerti makainya kapan nanti ya kan. Cooking oil emasnya kebanyak, kita pakai yang emas ya. Kita miskin tapi gaya guys. Oh nggak deh, gua suka sama silver guys. Gua suka silver. Aduh, banyak kan. Capek sama pengen kamar mandi, rokoknya 90. Aduh, pahit ya kan. Can opener biar aja, taruh simpen dulu. Nggak ngerti ini, dah simpen sini dulu ya. Kita selesain quest yang satu ini dulu, habis itu kita bubuk dan lain-lainnya. Kita periksa tangga nih, lantai duanya. Oke, banyak yang diperiksa, mantap. Kita periksa dulu. Ini apa ini? Ada pipa karena penuh nantilah ya.
Boleh lah ya pipa. Ini apa ini? Scrap brush, plastic trash, nggak usah dulu. Ada apa ini? Wooden half pallet, wooden half pallet, plank. Oke. Ini ada kursi, dah siap ya. Terus ke ruangan sebelahnya ada apa ini? Ini duct tape masih kosong. Ini apa ini? Can of pea soup, dapat pea soup kita. Wow, dan ini tidak mencuri, guys. Gak ada lambang ya, freezer. Kita ada makanan yang mau busuk enggak? Enggak ada. Terus ini ada drawer. Hah? Duh. Hah, kita simpan sini ya. Drawer ini nanti kita bawa ke bawah. Pada kebanyakan sigaretnya kita simpan nails-nya dulu sini. Bukan nails-nya yang disimpan dong. Yang berat-berat dong. Yang ini dong. Yang masih belum tahu dong. Ah, simpan dulu deh. Lamaan milihnya. Ya, ini kan punya gua juga semuanya kan nanti kan. Ada blueprint. Blueprint apa tadi? Wooden chest blueprint, mantap. Haus sama ngantuk lagi. Sip, kita dapat ini. Ambil semua, dapat RM sama dapat OC juga. Nightstand, kita lihat di sini apa? Plastic trash sama itu. Wah, ada jamur guys ternyata guys. Bisa diambil enggak sih? Nah. Kamu bisa diambil juga. Oke. Okay. Sebentar guys. Ini jam berapa? Baru jam 7, udah ngantuk sama haus. Sabarlah dulu, kan biasanya begadang kita. Ada beer crate. Ah, dapat duit lagi sama kaleng-kalengan ya. Mau botol-botolan ya. Mantap ya. Sabarlah dulu, baru jam 7 pagi. Jam 7 pagi, jam 7 malam. Masih pagi tuh. Jangan sampai lah kita ada hand soap, ambil. Wah, rokoknya kencang banget ini ya. Cabinet. Dapat painkiller sama syringe. Gua belum tahu, nanti aja. Apa ini? Ah, ada cleaning spray. Bisa cleaning dong sekalian dong. Sabar ya. Gak usah ngudut dulu ya. Asam-asam deh mulut. Kalau sering ngerokok ya guys ya, terus agak lama dikit nggak ngerokok itu rasanya menyenangkan guys, agak asam-asam gitu. Kita dapat gold bar lagi, mantap kan? Di sini ada yang tidak jelas. Terus ini apa ini? Locker. Dapat apa ini? Dirty bandage, ambil. Ini ambil, ambil dirty water in mason jar, nggak usah. Terus ini chair, bisa duduk chair. Oke, sini sudah. Gua balik dulu ke mana tadi? Sini ya. Ini kita simpan salah. Simpan dulu yang simpan banyak-banyak aja ya. Ini juga banyak silver machine. Ini kita pindahin. Steel machine. Taruh sini dulu yang berharga ya. Empty, nanti kita ambilin ya guys ya. Stainless dah, biar kosong juga lah. Ya kan? Sabar, gua mau udahlah gua ngudut aja lah. Daripada merah dia 100% dong. Ya, dah. Gua ngudut dulu ya guys ya. Nikmat guys, kena udut guys, kita guys langsung apply dikit guys. Ini eksamennya sudah selesai completing, gua jadi rada anteng guys gara-gara ngudut sedikit guys ya. Kita masuk sini periksa ya, lebih anteng ya. Cuman gua memang haus, gua capek, gua minum dulu deh. Gua minum dulu pakai apa ini, hydration
Minum aja dulu nih. Gua haus. Tapi gua anteng, guys. Waduh. Malah timbul ada mushroom. Nih. Bisa lompat enggak? Lompat. 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 Enggak bisa. Oke, kita percepat. Udah jam 8 malam, waktunya tidur. Kata mama enggak boleh bobok malam-malam, tapi begadang boleh. Kita periksa dulu sini, enggak ada. Botol-botol nanti gua ambilin. Aduh, ada mushroom, mushroom. Kenapa muncul kamu mushroom? Kamar orang ternyata, guys. Dan ini ada penghuninya sepertinya karena susunannya rapi. Ada dong. Ini enggak bisa diambil ya. Oh, steel kan bener kan? Enggak. Ya, sudah kita tanya, kamu siapa sini? Hey, Bang Malon. Bang Malon Petronis. Tanya ya. Get out of my home. Kamu, dia batuk ya, penyakitan dia. Oh. Apa yang kamu inginkan? Oke, langsung kita punya. Langsung kita ngomongkan. Langsung terus terang aja lah ya, jahat aja lah ya. I own this place. Aku punya sini, kamu keluar. Oke, dia juga balik bilang ya. Hah, apa? Keluar. Pergi aku. Hahaha katanya. Terakhir aku ketemu sama kayak orang kayak kamu, aku hancurkan dia kayak terbatuk deh, syukur. Damn, katanya aku gak bisa ngomong dengan baik. Kita mau nanya ini apa ini ya. Ah, gak usah, langsung galak aja lah ya. Aku bilang pergi sekarang. I said get out, katanya. Dia batuk kan. Keluar dari sini, kamu turnipsek, katanya. Turnipsek itu kayak jamur. Fine, baiklah, katanya. Kita lebih, kita bicarakan dulu. Aduh, katanya. Maksudmu gimana? Mereka memberikan gedung ini untukmu kan, turnip head. Ini ejekan istilahnya ya, kayak dasar kepala jamur gitu kan. Oke. Jadi aku akan menolongmu untuk merenovasinya. Aku tahu bagaimana cara bekerja di Open Sewer ini dan kamu adalah orang yang apa? Kepala jamur baru. Aku akan memberikan saran kepadamu bagaimana bagaimana pekerjaan di sini ya. It seems that there is no other option. Fine, but what do you get from it? Ya, oke lah ya. Kita tanya lah ya, kenapa ini dia baik? Ada udang di balik bakwan ya, guys ya. Aku dapat tinggal di sini dengan gratis. Kamu bisa merenovasi rumahku, apartemenku, ha? Untuk gratis. Waduh. Bukankah ini adil, katanya? Aku akan memberikan informasi berharga dan kamu akan senang. Oke, okay, fine. What should I do first, katanya? Oke okay lah, kita deal ya sama dia ya. Ambil ini, dapat floor plan. Oke. Okay. Kita suruh ngobrol sama Samuel Jonasson dan lihatkan blueprint ini, dan dia mungkin membantu Jonasson ya. Kalau udah selesai balik lagi ke dia ya. Oke, kontaminasi. Oke, tanya ya, kenapa kontaminasi tulang, kontaminasi ya, kenapa? Oh, bercanda dia, guys. Dia batuk gara-gara kebanyakan rokok, guys. Mulut, guys. Aku pikir kamu harus mengambil apartemen lantai 1. Bisa dekorasi sesuai dengan kemauanmu. Iya, betul. Sudah dong. Kamu bisa ngambil. Oke, kita tanya, di manakah farm? Di depan, on the roof of the O Market. Berarti kita naik ke atas. Kamu nggak bisa lepas, miss ya. Dia punya tulisan besar. Oke, pergilah sekarang. Aku perlu istirahat. Kita tanya lagi. Gimana cara buat uang yang lain? Bikin mendapatkan uang. Bisa buat kayu dan dijual. Terus. Oke, I understood. Pergilah dari sini.
I have to think. Ya. Kita banyak terus dapat map. Ini apa ini? Nails, plywood, plank, wooden chest. Mau buat wooden chest blueprint. Oke. Ini kamar dia. Kita nggak usah mencuri dari sini lah ya. Oh bisa dong. Bisa. Lapar lagi. Gua bantuin beres-beres. Ada duit di bawahnya. Freezer. Wah dagingnya keren-keren. Minchmite. Oh daging giling keren. Wagyu A5. Flesh of a cow. Minchmeat. Ada chicken meat. Ada ayam. Ada babi. Ini untuk pipis. Kita coba pipis ya. Pipis. Gua lapar. Gua ngantuk. Jam 9:30. Sudahlah ya, kita istirahat ya. Tadi kan nemu tempat. Ini bisa building L. Aduh, cepat aja ya. Cepat ya. Ini nanti lewat lagi jamnya. Oh, nggak bisa lewat. Ini sudah ya tadi ya. Ini bisa nggak? Oh, belum. Ini belum. Kita puterin dulu. Puterin lagi. Kita harus melihat semua ruangannya guys biar bisa mendapatkan menu L. Oh ya, sebelah sana ini ya, gara-gara ini ya nggak bisa masuk ya. Sudah, nantilah ya. Kok nyangkut. Oke, hampir jatuh. 9:30, gua mau istirahat dulu. Ini berapa sih? 48, hungernya 37. Kita makan minum terus tidur ya. Ini tadi bisa cleaning, ini juga cleaning kan bisa. Coba, bisa dong. Nantilah ya. Gua mau pindahin freezer sama ini. Oke. Okay. Dirty water. Buang. Tapi bisa ngambil botolnya, ding. Buang daripada keminum. Kebanyak banget. Ini ada mami. Ini oke. Tapi naikin freezernya aja ya. Tapi naikin freezernya biar pindah ke bawah. Terus ini bisa dibawa langsung nggak ya? Coba lah ya, mana tahu ada isinya biar sekalian kalaupun hilang ya sudah lah ya. Target gue pokoknya mau tidur guys. Oke, di sini tempat kita. Nah, biar bisa menikmatin, kita taruh dulu sini buat editing. Ini taruh sini dulu. Nanti gue mau beresin ya. Aduh, salah. Puternya gimana puternya? Nah. Terus gua simpen dulu ini. Penuh enggak penuh kan? Gua mau naruh kulkas soalnya, guys. Nah, biar bisa naruh barang. Tadi yang penuh apa gue? Nah ini taruh dulu dagingnya, jangan busuk dong. Tuh kan udah turun dong. Nah dapat freezer kita guys. Nah terus kita makan minum dulu ya. Makan minumnya makaroni canned meat. Ini oke, kita makan satu. Terus evotannya ada satu, kita minum. Nggak bisa juga? Oh bisa dong. Terus ini malah kepengen boker dong. Ya udahlah, sebelum bobok lah ya. Ini malah seger. Lo kan seger kan? Habis makan. Ada numpang boker dulu. Bang, gua numpang boker, Bang. Mana dia? Numpang boker ya. Bro, gua numpang boker. Salah, ngapain gua lihat isinya, ya ampun. Abis minum sama makan gue seger guys, jadi hilang ngantuknya guys. Gimana guys? Yaudah lah, kita bebenah aja lah ya guys ya. Kita mulai dari
dari tempat kita sendiri, atau ada box-box di sini ada nggak yang bisa dibawa pulang, yang bisa bawa turun? Ada dong yang ini, kita bawa aja ini, kotak-kotak ya kan. Sini ada kotak-kotak lagi nggak? Nggak bisa dibawa turun. Yang ini belum selesai. Oke. Nah, karena ngantuknya hilang, tapi ada keinginan mushroom sama itunya, kita beberes aja lah ya guys ya. Kita beresin ini, bersihin. Ya, masih ada. Kita beberes aja guys. Ngantuknya hilang guys. Oh, disinfektan. Sebentar. Ini jamur nggak boleh di datengin dengan tangan kosong, harus tangan telanjang. Gua brutal di video ini guys. Dah selesai. Apakah aku bisa memberikan salah pencet guanya? Berdiri dong. Udah lah ya, karena seger gua mau beberes dulu sedikit. Malam-malam biarin aja. Sabar-sabar. Bisa dong. Sebentar, sebelum beresin ruangan lain, gua mau beresin kamar. Gak enak liatnya guys, kamarnya berantakan banget. Ini apa ini? Ada tulisan. Nah, udah kan lebih rapi dikit kan? Ini biarin aja dulu. Coba gua lihat ini kita ada plank. Ini juga lagi nih. Sekarang baru pindah keluar ya. Ini ada meja, ada piring, tampilin. Wah, ini ada totalo. Ada doggy. Ini bagus sih. Gua ambil foto dulu ah. Oke, kita ambil foto dulu. Cekrek. Tik. Ini biar aja dulu, bersihin catnya sekalian. Baterainya habis ya. Ini ada satu, kita tuker aja daripada ini baterainya nggak ada ya. Pakai baterai D, gua belum punya. Ini masih ada satu. Nanti kalau gelap, memang kalau gelap nanti gua terangin guys, tenang aja guys. Tapi ini kayaknya nggak usah deh. Udah, nanti gue terangin ya, tenang aja ya. Ambilin dulu. Penuh, kita taruh lagi di sini dulu. Oh sebentar, gue mau taruh ini guys. Taruh ada kotak. Mana kotak gue ya? Nah ini. Taruh di, oh bisa, sini aja. Coba lihat isinya. Oh bisa diisi dong. Kalau ini isinya apa? Oh cuma ada 3, jadi nggak bisa diisi ya. Oke, gua mau beres lagi. Ini pindahin dulu sementara sini lagi. Yang berharga pindahin ke sini. Kita pakai, gua seneng sama yang silver. Jadi yang berharga taruh sini. Banyak kita berharga sudah langsungan, mantap kan? Jadi ini sini etanol, nggak ngerti juga gua etanol. Gua pindahin dulu sini, taruh sini. Salah pencet lagi guys. Nah, karena nggak ngantuk ya guys, ini di jam 00. Gua seger, nggak ngerti kenapa tadi itu. Jadi gua bersih-bersih dulu sampai lantai ke maksimalnya, sampai pagi-pagi kali. Terus di sini, nah ini. Oke, kita ambil dulu. Ambilin dulu ruangan di sini. Bagian pertama kali kita masuk ya. Ini tongnya ambil dulu. Tapi nanti gelap. Biarin aja dulu lah ya, sementara ya.
yang berantakan. Lampu-lampu biarin dulu. Kita mulai dari yang sebelah sini. Spray gua tinggal ya. Oh iya, spray gua tinggal. Spraynya habis, guys. Lanjut lagi yang sebelah sini. Kita masuk kamar yang ini dulu, beres ya guys ya. Jadi kita bersihin dulu semuanya karena gua nggak ngantuk. Hilang ngantuknya guys jadinya. Tapi kepengenan alkohol sama jamurnya itu naik guys. Beheye, beheye. Ini ada dirty water lagi. Oh, gua tinggalin tadi ya. Rapiin dulu lah ya, bersihin dulu lah ya. Ini ada rantai, ada plank. Udah ya, udah beres ya. Oh, sebelah sini belum ya. Yang sebelah sini belum beres. Jadi kerjanya semalaman kita beberes, guys. Karena nggak ngantuk lah ya. Oh, karena ini, ini belum kita masuk kah? Oh, karena ini ya. Karena ini jadi belum bisa diberesin. Oke, sekarang gua beberes depan rumah lu ya, Bang. Oke, ini belum bisa. Sign danger ini biar aja dulu, tambah estetik. Ini udah bisa kan? Oh, karena ini lagi. Sip, dah. Ini belum. Sudah ngantuk lagi. Dah ya. Sekarang baru ngantuk kita guys, udah capek, udah cari keringat ya kan. Baru kita tidur. Tidurnya berapa lama nggak ngerti gua. Unsafe etching. Udah lah ya. Tidur dulu. Berapa lama, bangun jam berapa ini? Kecapean kita kali ya. Semua notifikasi naik semua. Oke, kan cuma sebentar kan. Hampir jam 6 bangun. Makan, minum, lapar, ngudut. Minum, ngudut. Selamat pagi guys. Selamat pagi. Kita ada quest apa lagi di sini? Pagi-pagi kita periksa dulu pekerjaan apa. Kita suruh bicara sama Jonathan. Abis itu Brother Farms opsional. Tenamennya Find the Moon. Ini nanti turnip on sign. Sip, sudah ngecek. Begitu buka kan, begitu bangun langsung pegang HP. Langsung pegang HP, langsung kita periksa. Kita crumpled paper nih, belum ngerti apa. Moldy mess, nanti gua pindahin ke bawah plastik trash biar nggak payah bawanya ya kan. Terus di sini, terus ini, oh hamburger bun, malah dia rusak dong. Gua taruh atas aja. Oke. Kita mau ke tempat Jonathan itu. Kita bawa barang dulu. Mana tahu ada yang sekalian bisa dijual ya kan. Atau taruh di bawah mungkin. Nah, yang barang-barang gak ngerti gue nya. Ini apa ini? El Presidente Coffee. Fine. Terus empty plastic container gue bawa juga. Etanol, empty pin. Pin ini gak usah. Oh, bir ya. Tuh, bir. Dah. Oh iya, pagi-pagi minum dulu guys, yang sehat. Nah, yang pertama kita makan dulu meat. Makan, abis itu kita minum. Gua pengen minum apa pagi-pagi ini? Ada jus buah nggak bang? Nggak ada ya bang. Ini apple jam. Oke, kita minum aja. Menyenangkan minumnya. Nah, langsung kebelet kita kan. Nah, pagi-pagi gitu guys, makan, minum, terus nyetor. Ya. Kepepis celana dong. Dengar enggak barusan suaranya, guys? Kocak, kocak. Jorok banget nih orang, karakter kita nih, guys. Udahlah, kita cari Jonathan dulu, guys. Hujan, guys.
Gua nggak kepengen ini rokok alkohol mushroom drastically. Kita ke sana dulu. Hujan guys. Kita agak ngebut aja. Kita belum lihat luarnya ya, karena kan kita semalam. Ya sudah bolehlah. Kita lihat dulu ya. Kita kelilingin dulu apartemennya dari luar ini kan. Kita belok ke kanan. Ada sepeda. Masih pagi ya, 6:30 belum terang. Ya udah nanti aja deh, pas tunggu terang. Biar kelihatan, nggak perlu pakai senter. Ini stop tuh apa itu? Military area. Oh, tuh ada sungainya. Kita dipisahkan dengan penjara, guys. Buka, buangnya buka. Kita lihat lewat dari depan aja. Sudah ada reload kah? Sudah respawn dong. Ini gua ambil dulu. Ada yang bisa gua ambil lagi nggak? Nanti ya. Mas mainnya belum ada. Kita masuk ke Dekula A. Oke, ini posisinya ada ini. Terus ada itu, ada ini, ada itu. Tenement contract work. Nah, itu dia orangnya, guys. Ini empty. Wah, kayaknya banyak nih barang-barang nih. Kita tanya sama dia, namanya siapa? Samuel Jonasson. Iya, namanya Jonasson. Selamat datang. Nama siapa, nama kamu? Pendatang baru. Nah, kita baik-baik sama orang baik. Nice to meet you, Vladimir. Apa yang kamu lakukan hari ini? Kepengennya mungkin tenement contract work. Iya, yeah, of course you can. Kontrak tentang rusun, rumah susun. Apa lagi? Kenapa? Why else? Alasan apa lagi? Oke, kita sebutin langsung aja ya. Semua apartemen building yang di belakang situ perlu renovasi, ya kan? Oh, kenapa nggak kamu ngomong cepat apa dari tadi? Kamu nggak bercanda kan katanya? Karena kamu datang di tempat yang tepat. Selamat datang, tenement owner, pemilik tenement katanya. I have to calm turnip. Ya. Tadi gua enggak baca apa sih ya? Not yet but soon. Apa tadi? Dead spirit. Ya, oke. Okay. Apakah kamu tahu tentang cari duit ya? Enggak tahu ya. Kamu bisa kasih tahu enggak? Kamu harus punya banyak duit untuk membayar angsuran pertama dan memerlukan bahan baku untuk memulai renovasinya. Ya iyalah ya, kalau itu kita harus beli nyicil bahannya ya, bahan bangunan itu ya. Jadi kamu dikasih tempat ini guys, chest ya. Renovasi memerlukan beberapa hari. Apalagi yang perlu start? Kita tanya dulu apa yang harusnya gua renovasi, guys. Oke, pertanyaan yang bagus katanya. Kalau kamu, aku mengkhawatirkan kamu membuat cukup uang, mendapatkan uang yang cukup. Jadi kamu, aku sarankan untuk dengan dinding dari apartemen untuk mendapatkan pertama kali tenan, penghuni ya, penyewa. Requirement to agree, jadi perluin beberapa syarat gitu kan. Kita tanya lagi aja deh. Dapat material dari mana? Dari beli material dari stall, dari kedai. Kedai dong, dekat Om Market. Oke, okay. Ya bolehlah. Jam 8:30 udah sekarang. Strange looking material you can use. Ya, yeah. Oke. Okay. Aku nggak tanya, berarti boleh yang curian. Aku nggak tanya kamu dapat dari mana materialnya. Gua mau tanya dulu guys, furniture di mana? Furniture seller di unit C, oke. Kemarin tadi kan kita ketemu unit C ya. Drawer and lamp and wooden and extension lamp, oke. What should I renovate? Get material sudah. I want something. Something dulu, belum selesai. Udah habis ya, oke. Kita lihat
Okay, dia beli. Ini harganya 1.500, mantap. Ada stove di sini, kita bisa beli ataupun numpang dulu ya. Awal-awal nggak usah banyak yang borong-borong lah ya. Oh, di suitcase kok ada isi. Dah, terus kita taruh barang dulu guys. Yang penting ada ini. Okay, sudah selesai itu. Kita nggak usah mencuri yang dari orang baik ya. Nanti aja kalau kepepet. jangan kepepet. Ini ada pintu dong. Sama orang baik nggak baik ya guys ya untuk mencuri ya guys. Ini bisa microwave dipakai. Gua mencuekin. Okay, everything is possible if you get a fucking job at the fucking watcher. Think positively when you are at the bottom, the only way is up. Betul. Jadi kalau kita lagi di bawah, kita pilihan yang paling logis, yang paling tepat adalah atas. Ini apa ini? Kita periksain rumahnya dianya. Ada brankas. Oke, mantap, ada brankas guys. Nanti gua mau satu-satu ya. Nah, kita numpang pipis. Ini apa ini? Nah, itu nanti ruangannya nanti di episode selanjutnya ya. Gue pengen ngudut tapi ada sink, ada wastafel tapi kosong, nggak bisa. Ini isinya urin, jadi gue kosongin ya guys ya. Udah selesai kosongin ya guys. Kita lihat sebelah sini dulu. Dumpster. Bolehlah kita periksa ya. Dapat banyak guys, mantap kan? Ini nggak penting. Terus di sort dulu. Kita dapat ada macam-macam, ada dirty lagi. Kita periksa rumahnya dulu ya sebelum kita lanjutin lagi yang lain. Nah, ini bisa membuat kita blueprint. Blueprintnya baru 2. Ini harus dibawa di sini ternyata ya. Nggak bisa kita tinggal di sana tuh, nggak bisa, nggak nyambung kayak di otomatis gitu ya, harus kita pegang bahan-bahannya. Oke lah ya guys, sampai di sini dulu ya guys ya. Kita lanjutin di video selanjutnya. Kalau nggak di stop begini, bakalan lanjut terus, nggak selesai-selesai guys ceritanya. Oke ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Dadah.